Hai, selamat sore ya. Mungkin Bunda ini kesorean karena sudah kuliner dulu sama anak-anak ya. Oh, hari Minggu kumpul anak. Ini mungkin kemarin-kemarin kan sudah menerangkan pola-pola ya. Kemarin anak khusus anak-anak. Sekarang akan menerangkan. Hah. Kan mungkin pemula masih pada bingung. Ada kupnat. Apa tuh kupnat yang dari samping fin size sebenarnya kupnat ini udah puluhan tahun ya, kalau orang luar tuh suka pakai gaun ini ya, gaun yang ngepas itu, yang itu suka dari sini ke sini. Kalau biasanya ada yang suka dipotong ini ya. Nah, kalau aku Bunda sebelumnya ya, berapa puluh tahun ya, langganan, punya langganan tuh yang suka jahit. Biasa orang-orang tua zaman dulu dahulu ya, pakai blazer, suka senengnya dipakai kupnat print size ya. Karena katanya enak. Jadi di sini dilakukan tangan tuh enggak gelembung. Jadi makanya udah kalau untuk yang lepas suka dibiasakan tuh dari sini, di sini dijahit, nah, lengkungan print size ke nyambung ke kupnat ya. Oh. Ada yang langsung ke bawah kalau bunda yang cuman kupnat aja. Jadi tergantung yang dibutuhkan ya. Kalau model gaun itu sampai pinggang ya, ada yang sampai bawah ya. Kalau model blazer ya sampai bawah. Nah. Nanti ditimpa saku di sini. Nah, ada triknya. Trik kupnat ini tuh yang orang tua dulu nggak digunting. Jadi biar pemula tahu ya. Jadi ini aja biasa. Cuman kalau bikin lengannya jangan terlalu ngepas. Kalau untuk yang ada kupnat ini ya biasa aja. Longgar lengannya. Nanti biasa aja bikin kupnat di sini di pinggang ke atas. Dari sini dibelokin, dijahit. Dijahit mau sampai sini ya. Kupnat mau sampai bawah boleh ya. Bebas ya. Kalau ini kan model, ini model blazer ya. Kalau model blazer biasa sampai bawah nanti ditutup pakai saku ya. Saku tempel. Nih. Jadi dijahit dari ini. Dari berapa senti pun dari sini ke sini. Bebas aja, yang enak aja lengkungan ke nyambung ke pinggangnya ya. Ini bunda, bunda ini punya baju juga bunda. Ada di, ini kan model blazer kerah ini ya, Shanghai. Jadi bunda juga dijahit ininya. Tuh. Jadi langsung aja dari sini tuh. Langsung dari tengah-tengah nyambung ke pinggang. Nyambung ke pinggang. Nah. Bunda nggak sampai bawah karena ini bukan model blazer yang kayak ini ya. Bukan model blazer yang kayak pegawai negeri ya. Yang santai. Jadi sampai sini aja kalau bunda, cuman ininya dari sini. Jadi bebas princess tuh ya. Orang luar negeri mah selalu pakai karena model dipakai untuk kebaya. Apa, orang luar negeri gown. Kalau bunda suka pakai ini yang kepas-ngepas kayak kebaya modern, suka dipakai bunda ini. Ini juga dipakai tuh. Nah, dari sini lihat. Nah, dipakai, tapi ini nggak dipotong, direcah, dipecah pola. Ini aja dari sini lipeti, malah menjadi lebih bagus, ini nggak gelembung. Ya di sini. Lebih kalau yang model yang nggak pakai tangan itu bagus ya, model. Jadi, nah, bunda pakai ya. Jadi ini bukan model sekarang, princess udah puluhan tahun yang lalu ya. Bunda dulu suka nerima jahitan ibu-ibu teh, ya, suka pakai, senangnya pakai dari sini tuh. Ini nih, shirt nyambung ke pinggang. Jadi dipakainya enak ya. Jadi nggak gelembung di sini. Nah, jadi kupnat print size tuh bukan untuk
gun pengantin aja, bisa dipakai untuk baju biasa juga. Nah, Bunda ini baju biasa model gini tuh. Bisa untuk semi jas yang kerja-kerja ya. Jadi itu bagus, enggak gelembung di sini. Karena ada kupnat dari. Ini bisa yang kalau Bunda suka dipakainya. Kadang-kadang untuk yang enggak pakai tangan, jadi enggak gelembung di sini kupnat ini. Print size ya. Ini bukan sekarang aja, puluhan tahun sudah dipakai ini kupnat ini. Kalau zaman dulu nggak pusing, nggak mesti dipotong dulu, langsung aja jadi dijahit dari dalam. Ini nyambung ke kupnat, ini nyambung ke kupnat tuh. Kan jadi lihat rapi, jadi dilakukan tangan tuh karena udah Bunda ini udah Bunda selalu pakai kupnat ini. Print size ya. Jadi bukan untuk khusus gown ini, enggak, bebas aja kita baju biasa juga. Ini Bunda ini kebaya. Ini untuk gown juga suka pakai. Jadi enggak usah digunting. Karena zaman dulu juga enggak pernah digunting. Kecuali kalau digunting itu kalau yang bawahnya pelimpang biar rada kok bisa pelimpang. Itu nggak bisa, itu harus digunting. Tapi kalau yang nggak lurus ke bawah mah udah aja nggak usah digunting, malahan memperbagus lengan, nggak jadi lengannya bagus, nggak gelembung di sini ya. Ini trik kupnat dari lakukan tangan ke kupnat asli. Mau ke bawah boleh, kalau Bunda sih nggak ke bawah sampai sini ya. Sampai panggul ke satu. Jadi bebas ya. Jadi namanya kupnat untuk pemula ya. Kalau yang udah bukan pemula mah udah pada tahu mungkin ya. Jadi nih, dari pinggang nyambung ke melekuk ke sini, ke tengah-tengah lengkungan lengan ya tuh. Berapa senti Bun ini ya? Enggak usah gede-gede. Ini aja setengah senti. Yang penting ini nyambung ke ininya tuh. Lakukannya pokoknya ya enggak susah. Yang enggak maksudnya ngikuti lakukan aja bagusnya. Jangan melawan lakukan. Ngikuti lakukannya bagusnya di mana jatuhnya ini di tengah lengkungan lengan berapa senti dari bawah ya. Jadi enggak harus sekini senti. Kalau pecah pola itu enggak harus sekini senti, bebas aja gimana enaknya, di mana jatuhnya. Jadi kita punya feeling. Kalau sekini senti nanti seragam. Padahal lingkar badan orang tuh beda ya. Ini kayak Bunda kan, lingkar lengannya beda, enggak bisa dari sini 10 senti karena lingkar lengan orang tuh beda-beda tuh. Jadi nih, kalau ini karena corak ya tuh lakukannya, tapi ini di dalam bisa kelihatan. Bunda suka pakai ini jadi enak. Kalau orang tua-tua dulu, mami Bunda ya udah tua-tua suka tiap bikin baju suka pakai kupnat print size ya. Kalau orang luar negeri mah selalu pakai karena ngepas gitu. Jadi di lengan tuh pas, nggak ada gelembung-gelembung. Ini baju apa aja boleh. Ini kebaya, gown. Ini baju blazer. Jadi bagus ya. Yuk, jadi itu. Lihat ini tangan wanita tuh dipasang dari sini maju. Ini maju. Maju ke depan 1,5 senti. Lihat ini garis ini tuh. Jadi pas diangkat tuh enak aja. Enak. Tapi cobain yang segaris kita angkat. Nanti ke bawah ini semua. Terus di belakang juga lihat. Kalau cara wanita itu di belakang lihat. Coba kita pakai kemeja suami. Nanti gelembung di sini. Nggak enak. Jadi kita tuh
cara pola wanita yang benar tuh. Ini tangan maju ke depan ya. Maka itu ikuti YouTube Herawati Ripani Multitalenta kelas dasar terampil mahir. Sekarang sudah Bunda sudah tingkat mahir, ini udah ratusan video ya. Tapi diulang-ulang lagi ini. Ini juga udah Bunda bikin. Cuman ada yang cara dipotong. Nah, sekarang Bunda menerangkan yang tidak dipotong. Jadi kita kalau tidak dipotong ini aja. Ini cuman ini kalau kan ini mau di ini lebihin ininya sedikit pinggang, kalau pinggang kan udah ada 3 cm ya, ini yang lebihin karena akan keambil sekitar 1 cm. Ini juga lengannya yang longgar, yang jangan yang pas, yang biasa aja longgar, nanti kan diambil sekitar 1 cm ini. Jadi melengkung dijahit dari sini nyambung ke pinggang ya, ke bawah. Kalau boleh yang kalau muda ini nggak sampai ke bawah karena baju biasa sampai sini panggul ke satu ya. Tuh kan jadi enak dipakainya. Tuh. Ya nggak ketarik-ketarik kan tangannya ya. Lihat di sini, lihat tuh. Di sini karena pakai hubnut print size ya, jadi bagus nggak gelembung. Tuh. Ya. Begitu ya, semoga ilmu Bunda bermanfaat untuk wanita-wanita muda seluruh Indonesia. Kenapa Bunda ada yang laki-laki? Bunda kok wanita-wanita? Kalau laki-laki mah udah banyak yang mengajarkan baju laki-laki. Bunda wanita itu ingin mengajarkan baju cara wanita, pola cara wanita. Karena kalau cara laki-laki mah kadang-kadang wanita juga mengikuti cara laki-laki. Nah sekarang Bunda mengajarkan untuk wanita-wanita biar bisa membedakan mana pola wanita dan laki-laki. Hayu gabung dengan YouTube Herawati Ripani Multitalenta untuk tutorial jahitnya, boleh YouTube Ripani ya. Semoga yang menonton ini pada sehat semua ya. Pada yang sakit disembuhkan, yang ditinggal dikasih kesabaran, keikhlasan ya. Jangan lupa ya jaga kesehatan. Dan selalu daripada diem melongo yang enggak karuhan, lihat yang enggak karuhan. Kuota kita habis enggak puguh, mending lihat YouTube Bunda. Kelas jahit dasar terampil mahir. Segala ada make up, ada masak-memasak. Pokoknya, makanya dibilang multi talenta menjadi wanita tuh. Saking Bunda suka masak, sampai kukunya pada kuning-kuning tuh. Ini masak kuning. Jadi, Bunda kukunya ini masakan. Kuning kan suka nempel, jadi susah pakai sabun. Jadi nanti hilang sendiri lama-lama ya. Jadi ya, yuk dadah dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang Bun kasihkan ke wanita-wanita seluruh Indonesia ya, mudah-mudahan ditonton oleh seluruh Indonesia. Karena Bunda punya murid seluruh Indonesia di WA. Yuk dadah. Tapi ini bukan khusus murid ya, bukan khusus alumni, boleh umum juga mengikuti ya. Dadah dulu.